Balita berusia 4 tahun yang hilang sejak Rabu 18 Januari di perairan Muara Jawa Kalimantan Timur akhirnya ditemukan. Jasad balita itu ditemukan serta diantar oleh seekor buaya. Kondisi jasad balita itu utuh tanpa bekas cabikan. Dikutip dari tribunnews.com, berdasarkan video yang beredar di media sosial, jasad balita berinisial MZ diantarkan oleh seekor buaya ke pinggiran sungai. Video tersebut menjadi trending di Twitter. Pasalnya, video saat buaya membawa jasad balita itu tersebar di media sosial. Kepala Basarnas Kalimantan Timur Melkianus membenarkan bahwa video tersebut memang benar terjadi. Melkianus mengatakan keluarga korban dan para saksi telah mengkonfirmasi bahwa memang benar jasad balita itu diantar oleh seekor buaya. Hal itu disampaikan Melkianus pada Jumat 20 Januari 2023. Namun hingga kini Melkianus belum dapat memastikan terkait korban tersebut dimangsa buaya atau tidak. Pasalnya jasad korban tidak jauh dari buaya saat tim SAR melakukan evakuasi. Akan tetapi yang pasti berdasarkan pengamatan awal tidak ditemukan adanya luka maupun cabian pada MZ. Diketahui MZ hilang lantaran bermain di belakang rumahnya. Sementara tepat di belakang rumah korban merupakan sungai.